Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 1 Mahad Johor bagi sesi tahun 2021. Okey, so ini merupakan kata perjumpaan kita lah buat kali pertama. Alright, walaupun secara atas talian ataupun secara maya. So, saya juga ingin memperkenalkanlah diri saya kepada kamu semua insya-Allah. Okey, nama saya Faiz bin Parman. Okey, tapi kebiasaannya di sini saya dipanggil Sir Faiz lah. Alright. So saya merupakan cikgu sains kamu, okey. Dan saya insya-Allah lah akan mengajar kamu bagi subjek sains daripada tingkatan 1 sehinggalah tingkatan 5 insya-Allah. Alright. So sedikit sebanyaklah berkenaan dengan silibus sains bagi KSSM sekolah menengah. Alright. So kalau kamu rujuk kepada buku teks yang kamu dah pun ambil pada hari ini, okey, siapa-siapa yang ada buku teks. Okay, so ini ialah kita punya buku teks lah. Okay, buku teks sains kita bagi tingkatan 1 KSSM. Alright. So, kalau kamu buka buku kamu tu, okay, kita ada lebih kurang 5 tema. Okay, 5 tema yang perlu kita pelajari lah. Alright. Tema yang pertama melibatkan kaedah saintifik di mana pada hari ini saya akan sentuh lah, okay, secara mukadimah pendahuluannya, okay, berkenaan dengan pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Kemudian kita akan masuk pada tema kedua, ini penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Di mana di bawah tema ini kita ada 3 bab, ini bab 2, sel sebagai unit asas hidup. Okey, bab 3, koordinasi dan gerak balans, dan bab 4, pembiakan. Alright. Kemudian kita pergi kepada tema yang ketiga, penerokaan unsur dalam alam. Alright. Di mana kita ada 3 juga bab di bawah tema ini, bab 5, jirim, bab 6, jadual berkala, dan bab 7, udara. Alright. Kemudian kita pergi kepada tema yang keempat, yang ini tenaga dan kelestarian hidup. Di mana kita ada satu saja bab, iaitu bab 8, cahaya dan optik. Dan akhir sekali ke tema yang kelima, yang ini penerokaan bumi dan angkasa lepas, kita ada bab 9, yang ini bumi. So, ini adalah tema dan juga topik yang kita akan pelajari sepanjang tahun ini 2021. Alright. So ini ialah buku teks kamu. So saya harapkan kamu dapatlah orang kata jaga baik-baik buku teks yang telah pun diberikan kepada kamu hari ini. Okey. Kalau boleh sampai rumah tu silalah balut buku teks kamu supaya dia lebih tahan lama. Alright. So hari ini kita akan cuba masuk kepada tema yang pertama, kaedah saintifik. Okey, bab 1, pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Okey. So untuk hari ini saya akan angkatkan secara pendahuluannya, kita akan sentuh sedikit tentang 1.1. Sains adalah sebahagian daripada kehidupan seharian. Okey. Dan kita juga akan cuba menyentuh pada 1.2, makmal sains anda. Alright. So, sains sebagai sebahagian daripada kehidupan seharian. Okey. So kalau kamu tengok balik, okey, setiap hari, okey, kamu di rumah ataupun kamu, mungkin kamu di luar, okey, bermain-main, okey, pergi ke sana ke sini. Alright. Kalau kamu ambil masa, okey, untuk kamu perhatikan di sekeliling kamu, okey, terdapat banyak orang kata fenomena-fenomena yang melibatkan sains. Okey. Paling biasa kita tengok pada perubahan cuaca. Okey. Ha, kejadian hujan, okey, kejadian petir dan halilintar, okey. Kejadian pelangi selepas habisnya hujan. Alright. Bagaimanakah orang kata langit warna merah pada waktu senja dan langit kebiruan pada waktu tengah hari. Okay, so semuanya ini adalah antara fenomena-fenomena yang melibatkan sains. Okay. Sama juga macam hari ini, even kita sedang bercakap sekarang, saya sedang merekod ketika ini. Okay, dan kamu sedang menonton video ini pada ketika ini. Alright, juga melibatkan sains. Okay, di mana hari ini penggunaan gadget, penciptaan alat-alat gadget. Okay, seperti telefon pintar, okay, laptop, komputer, okay, tab dan sebagainya. Semuanya ini asasnya adalah kepada bidang-bidang sains. Okay, so antara contoh kepentingan sains dalam kehidupan seharian. Yang pertama ialah apa? Dari segi telekomunikasi, okay, communication, okay, penyiaran. Okay, kita boleh connectkan daripada Malaysia, kita boleh tengok siaran-siaran langsung daripada Amerika. Okay, so semuanya ini melibatkan telekomunikasi. Okay, kemudian kita tengok kepada penciptaan bangunan tinggi. Okay, bagaimana bidang-bidang kejuruteraan, okay, membantu dalam menghasilkan bangunan-bangunan yang tinggi, besar dan juga selamat untuk didiami. Alright. Dan kita boleh tengok kepada apa? Pertanian. Okay, bagaimana diciptakan kaedah-kaedah dan teknik-teknik pertanian yang terkini
contohnya seperti hidroponik yang boleh meningkatkan hasil tanaman dengan menggunakan sumber yang mudah. Alright. Dan kita boleh tengok sekarang ni terkini, okay, perubatan. Okay, bagaimana sekarang ni kita menghadapi COVID-19 pandemik, okay, yang sangat-sangat orang kata memakan kita punya, bukan sekadar ekonomi kita terganggu, okay, masa kita, okay, sosial kita semuanya terganggu, affected. Alright. So bagaimana dengan penciptaan vaksin? Okay, penciptaan vaksin yang sedang mengalami ataupun sedang menghadapi apa ni macam eksperimen, okay, uji kaji. Alright. So bagaimana vaksin ini dicipta? Okay, bagaimana para saintis, okay, mampu untuk menghasilkan vaksin ini untuk mencegah penyakit COVID-19 ini. Okay, so ini semua adalah bagaimana sains memainkan ataupun menyumbang kepada kehidupan seharian kita. Alright. So, kalau kita tengok kepada bidang-bidang dan cabang ilmu sains, okay, kalau kamu rujuk pada muka surat 6 buku teks kamu. Alright. So, ada banyak bidang yang kamu boleh lihat kat situ. Okay, ada lebih kurang 6 cabang dalam bidang sains. Pertama, kita ada bidang fizik. Okay, so bidang fizik ini dia lebih kepada kajian tentang tenaga dan kesannya kepada jirim. Okay, contohnya apa? Kita tengok kepada perubahan jirim. Okay, daripada cecair kepada gas. Okay, bagaimanakah sesuatu cecair itu boleh membeku? So, perubahan-perubahan fizikal. Okay, contoh lagi kita tengok kepada main engineering, kejuruteraan. Okay, so dari segi apa lagi? Elektrik, okay, tenaga elektrik, tenaga nuklear. Alright, so semuanya ini melibatkan konsep fizik. Alright, kemudian kita ada bidang biologi. Okay, biologi daripada dua cabang perkataan iaitu bios dan logos. Berarti kajian tentang kehidupan, kajian tentang hidupan, organisma. So itulah biologi. So mengkaji benda-benda yang hidup, sama ada manusia, sama ada haiwan, sama ada tumbuh-tumbuhan ataupun mikroorganisma dan sebagainya. Apa sahaja yang hidup, yang membiak, yang bernafas, itulah di bawah kajian biologi. Contohnya seperti apa, kita ada zoologis, okay, ataupun bidang zoologi, bidang yang melibatkan kajian tentang haiwan, okay, zoologi. Kemudian kita ada microbiology, okay, kajian berkaitan dengan mikroorganisma seperti bakteria, virus dan lain-lain lagi. Kita ada fisiologi, okay, kajian tentang bagaimana fungsi yang normal bagi sesuatunya. Macam kita manusia, kita ada fisiologi kita sendiri, bagaimana jantung berdegup, okay, bagaimana kita bernafas. So bagaimana fungsi satu sistem itu dengan baik. Alright. Dan kita ada ilmu botani, iaitu melibatkan tumbuh-tumbuhan, pertanian dan sebagainya. So semuanya di bawah konsep biologi. Dan kita ada kimia. Okay. So kimia pula adalah kajian tentang jirim dan tindak balas yang berlaku. Okay, the reaction. Okay, so contohnya exothermic reaction, perubahan tenaga haba. Okay, hasil campuran daripada bahan A dan bahan B menghasilkan satu lagi bahan C. Alright. Proses pembakaran. Okay, semuanya ini adalah contoh-contoh kimia. Dan terbaik kita tengok dalam bidang farmakologi. Okay, bidang di mana penghasilan ubat-ubatan, farmako, ubat. Okay, so dengan apa, kita ada ubat antibiotik, kita ada ubat painkiller, kita ada ubat yang apa, antidepresan. So semua ini adalah di bawah kajian farmakologi. Dan kita ada bidang forensik. Okay, menentukan kata apakah bahan ini yang digunakan untuk DNA, okay, yang digunakan untuk menentukan genetik seseorang, menggunakan bahan-bahan kimia ini untuk menguraikan satu bahan, okay, untuk menentukan apakah bahan tersebut, what is this white powder, okay, kokain ke apa ke semua itu, ini semua melibatkan kajian berkenaan kimia. Dan toksikologi, okay, so apa tentang apa, study of toxic, okay, racun, okay, contoh macam apa, opioid, okay. Apa lagi macam seperti apa, macam racun-racun serangga perosak, semuanya boleh ditentukan, boleh dikaji di bawah bidang toksikologi, yang ini di bawah bidang kimia. Alright. Dan kita ada cabang geologi. Okay, geologi iaitu kajian tentang bumi, geo. Right. So dia berkenaan dengan kajian tentang tanah, tentang batuan dan juga mineral yang terdapat di atas muka bumi kita ini. So geologi ada beberapa cabang ilmunya seperti geokimia, okay, geofizik dan juga geomorfologi. Alright. Kemudian kita tengok pada cabang astronomi. Okay, kajian tentang angkasa lepas. Okay, kita tengok tentang apa, planet, tentang bintang dan juga objek-objek lain yang terdapat di alam semesta di luar sana. Okay, so ini semua melibatkan kajian astronomi. So kita ada contoh seperti astrofizik.
okay, yang mengkaji tentang sesuatu fenomena yang berlaku di angkasa lepas, alright. Dan last kali kita ada bidang meteorologi, iaitu kajian tentang perubahan cuaca dan iklim. Alright, di mana kita tengok tentang apa? Hydrometeorology, kajian berkenaan dengan cuaca ataupun hujan, okay, tamburan hujan dan sebagainya. Okay, gempa bumi. Okay, bila kita boleh ramalkan gempa bumi, okay, letusan gunung berapi, semua ini di bahagian-bahagian meteorologi. Alright. So ini adalah antara contoh-contoh cabang di bawah bidang sains. Okay. So bidang sains ini bukannya orang kata satu bidang yang kecil spesifikasinya. Dia sangat besar. Okay, sangat besar dari spesifikasinya. So ada banyak pilihan yang kita boleh pilih. Okay, baik biologi, kimia, fizik dan lain-lain lagi. So daripada cabang-cabang inilah wujudnya beberapa kerjaya yang boleh kita guna, yang boleh kita pilih dalam bidang sains. Alright. Contohnya dalam bidang fizik. Okay, contoh kerjaya yang di bawah bidang fizik seperti apa? Ahli astronomi, okay, ahli oceanografi mengkaji ombak dan sebagainya. Okay, seorang guru, okay, ahli meteorologi, jurutera, ahli fizik. Alright, so ini adalah contoh-contoh kerjaya yang boleh kita pilih di bawah bidang fizik. Contoh lagi di bawah bidang biologi, okay, mainly apa? Doktor perubatan. Okay, mungkin kalau di kalangan kamu ada mak ayah yang doktor perubatan. Yes, mereka memang mahir dalam bidang biologi, the study of living things. Alright, so doktor perubatan, ahli botani, okay, ahli zoologi, okay, guru, okay, ahli oceanografi, ahli mikrobiologi dan juga ahli biologi. Alright. Bawah bidang kimia, contoh kerjaya yang boleh dipilih, ahli farmasi, okay, guru, okay, ahli forensik dan juga ahli kimia. Manakala di bawah bidang geologi, kita ada ahli geologi ataupun geologis dan juga guru. Kau semua guru boleh masuk bawah bidang-bidang ini. Alright. Tapi setiap bidang ada dia punya kerjaya yang boleh kita pilih dan kita opt, okay, untuk kita nak further. Alright. So mungkin ada di kalangan kamu yang mungkin bapanya seorang engineer, okay, so dia akan tengok kepada bidang fizik, okay, dia akan lebih kepada fokus ya kepada fizik dan sebagainya. Kalau bidang mak ayahnya doktor, okay, yes, all about the biologist, okay, bagaimana dia mengkaji, okay, the physiology of the human, okay, mengkaji fisiologi seorang manusia, the pathology, okay, penyakit-penyakit. Alright, ada microbiology, okay, kajian berkenaan dengan mikroorganisma yang boleh menyebabkan penyakit. Ada macam-macam lagi kajian. Alright. So inilah antara kerjaya dalam sains. Okey, sangat meluas daripada segi sudut setiap aspek yang ada. Okey, even hari ini pun walaupun kita berada di zaman tahun 2021, di zaman yang baru, zaman yang kita serba canggih, kita memang masih lagi memerlukan, okey, ahli-ahli dalam bidang sains ini untuk berkembang mekar, untuk menjadikan negara kita ini lebih cemerlang, lebih maju dalam bidang sains dan teknologi. Okay, dengan peredaran zaman sekarang ini, okay, dengan penggunaan teknologi dan sebagainya adalah penting bagi sesebuah negara seperti Malaysia ini untuk meramaikan lagi saintis-saintis, ahli-ahli kaji, ahli-ahli pencipta, okay, ahli-ahli yang berlibat dalam bidang biologi dan sebagainya. Alright, so saya menyeru, okay, kepada anda semua untuk start, untuk fikirkan, okay, untuk ningap, okay, kelebihan-kelebihan, kejaya-kejaya yang anda boleh pilih, okay, dalam proses penglibatan anda dalam bidang sains. Right? Sebab anda lah masa depan negara. Okay? So, bolehlah orang kata apa, dah boleh start tanam, orang kata cita-cita nak jadi apa. Okay, dah boleh start riki-riki. Okay? Best ke ahli farmakologi ni? Kan? Best ke jadi doktor ni? Okay? Best ke cikgu ni? Okay? So, dah boleh start buat orang kata macam primary survey kamu tu. Alright? So, seterusnya, okay, kita tengok sebuah sedikit berkenaan dengan makmal. Saya rasa kat sekolah rendah pun kamu dah ada makmal. So kamu pun dah tahu apa, bagaimana keadaan dalam makmal dan sebagainya. So bila kita sebut perkataan makmal, makmal sains, okay, ia adalah satu bilik yang dikhaskan untuk menjalankan kajian ataupun eksperimen saintifik. So itu ialah makmal sains. So dalam makmal ni dia ada pelbagai radas, pelbagai bahan. Okay. Contohnya, kalau kamu tengok pada muka surat 10, okay, kita ada apa? Radar-radar makmal yang biasa kamu tengok. Seperti apa? Tabung uji, okay, tabung didih, ada bika, kelalang kon. Okay, kita ada apa lagi? Silinder penyukat, okay, kita ada pipet, kita ada biuret, okay, kita ada tungku kaki tiga, kasa dawai, penunu bansen, balang gas,
kaki retot dan lain-lain lagi. So, ini ialah radas-radas asas yang terdapat dalam makmal. Alright? Dan di samping itu juga ada yang disimpan bahan-bahan kimia yang digunakan untuk eksperimen. Dan kalau kamu perasan, dekat setiap botol ataupun setiap kata macam container bahan-bahan kimia tersebut ada dilabelkan sesuatu. Okay? Ada label-labelnya, seperti label tengkorak, okay? Label orang kata macam pangkal dan sebagainya. So label-label itu dia ada maksudnya. Alright? Contoh kita tengok pada muka surat 12. Okay? Simbol yang pertama yang pangkal seperti ini, macam X ni, ialah simbol bahan yang merengsa. Okay, so bila ada simbol itu berarti bahan kimia yang terdapat dalam kontainer itu ialah bahan yang merengsa yang boleh menghasilkan wap ataupun wasap yang dapat memedihkan mata, hidung dan tekak. Okay, so dia boleh irritate. Okay, merengsa tu berarti dia akan irritate. Alright, so elakkan daripada menghidu wap ataupun asap tersebut. Okay, dan untuk bahan yang dilabelkan mudah merengsa, memang kita akan handle bahan tersebut di dalam kebuk wasap, iaitu satu chamber khas yang ada dual airflow. Okay, pergerakan udara dua hala yang boleh mengurangkan risiko terdedah kepada wap-wap yang berbahaya. Contohnya seperti chloroform dan juga amonia. Right? Kedua, kita ada simbol yang dipanggil sebagai bahan radioaktif. Okay, di mana bahan-bahan yang dilabelkan ini mengeluarkan sinaran radioaktif yang dapat menyebabkan penyakit-penyakit seperti kanser dan mutasi. Okay, contohnya seperti unsur plutonium dan juga uranium. So, selalunya bahan yang dilabelkan radioaktif ini disimpan dalam bekas yang berlapiskan plumbum. Okay. Dan ketiga, kita ada bahan yang mengakis. Okay, bahan kimia ini bersifat mengakis. Okay. So jangan sentuh bahan ini kerana akan melecurkan kulit. Alright? Dan sekiranya tersentuh, perlulah dicuci bahagian tersebut dengan air yang banyak. Bahan yang mudah mengakis adalah seperti asid dan juga alkali pekat. Okay? Seterusnya pada simbol yang keempat, tengkorak tu, okay, menunjuk kepada bahan yang beracun ataupun toksik. Okay? So bahan kimia ini dia sangat beracun dan toksik. So jangan sesekali kita minum, makan, menghidu ataupun merasa bahan ini. Okay, so contohnya seperti merkuri dan juga klorin. Okay, bahan yang bertoksik ataupun beracun. Alright, seterusnya kita ada bahan yang mudah meletup. Okay, simbol yang kelima tu, bahan yang mudah meletup. Okay, so gunakan bahan ini dengan berhati-hati mengikut arahan. Contohnya seperti apa, gas hidrogen dan juga gas butana. Okey, sini bahan yang mudah meletup. Alright. Dan yang akhir sekali, simbol yang keenam ialah simbol bahan yang mudah terbakar. Alright. So bahan tersebut bila dilabelkan mudah terbakar, dia juga mudah menguap dan terbakar, dan jauhkan bahan ini daripada sumber api ataupun haba. Dan gunakan bahan ini mengikut arahan dengan cermat. Contohnya seperti apa? Petrol dan juga alkohol. So simbol-simbol ini perlu kamu kenal pasti apakah maksudnya, dan kamu kena handle bahan-bahan tersebut mengikut aturan yang telah pun ditetapkan. Alright. So, dalam makmal kita pun ada peraturan kita. Okay, peraturan dan langkah-langkah yang kita perlu amalkan demi keselamatan diri dan juga pengguna yang lain. Alright. Contohnya yang pertama, jangan masuk ke dalam makmal tanpa kebenaran. Okay, so nak masuk makmal mestikan ada dapatkan kebenaran daripada guru yang bertugas. Alright. Yang kedua, jangan sesekali mulakan sesuatu eksperimen sebelum diarahkan oleh guru. Okey. Yang ketiga, baca arahan dan fahami arahan eksperimen terlebih dahulu. Jangan main terus buat je, baca dan faham. Yang keempat, gunakan semua bahan kimia dan peralatan dengan betul dan cermat. Okey. Yang kelima, dilarang minum, makan dan bermain-main dalam makmal. Jangan dalam makmal buat eksperimen, tangan kanan makan hamburger. Jangan. Jangan makan, jangan minum dalam makmal. Dan jangan bermain-main dalam makmal, jangan berlari-lari. Okay? Kawal diri itu. Alright? Dan seterusnya, dilarang mengeluarkan peralatan dan bahan kimia dari makmal. So, what stay there only. Gunakan ketika eksperimen. Jangan bawa keluar barang-barang makmal, keluar daripada makmal pergi ke asrama. Jangan. Okay? Dan seterusnya, kembalikan peralatan dan juga bahan kimia ke tempat simpanan asal jika di
Ali, so dah guna, dah pinjam, pulangkan balik ke tempat asal. Okay, that is the best way lah. Okay, dah pinjam barang orang, kena pulangkan ke Bali. Right, next, pastikan tempat menjalankan eksperimen sentiasa kemas dan bersih. Okay, jangan bersepah. So, lepas dah eksperimen, kalau bersepah, pastikan anda cuci. Okay, ada kain yang boleh digunakan untuk lap, lap bagi bersih. Okay, kita ni ada satu sense of responsibility, tanggungjawab untuk membersihkan sesuatu. Okay, selepas kita gunakannya. Alright, next kita ada apa lagi? Cuci semua peralatan dan buang bahan buangan mengikut kaedah yang betul. So, dah gunakan segala radas dan sebagainya, dah gunakan bahan tersebut. So, buang mana yang tak digunakan dan cuci elok-elok, okay, bagi bersih, jangan ada saki-baki yang tertinggal. Then last kali, cuci tangan dengan air dan sabun sebelum meninggalkan makmal. So, dah buat eksperimen dengan bahan kimia, okay, pastikan cuci dahulu tangan dengan air dan sabun supaya bersih. Tiada bahan-bahan kimia, sisa-sisa kimia yang terlekat kat tangan ni. Okay, so basuhkan dengan air dan sabun. Alright. So, dan seterusnya kita tengok kepada langkah-langkah keselamatan ketika menggunakan bahan kimia dan radas. Okay, bahan kimia dan juga bahan radas ini dia ada dia punya cara aturan yang perlu kita gunakan. Tengok pada muka surat 13, okay, yang bawah tu. Okay, pertama, jangan halakan hujung tabung huji ke diri sendiri dan juga orang lain. Ha, kan kamu suka bergurau-gurau, sini, okay. Ha, jangan. Okay, jangan halakan muncung tabung uji ke arah diri kamu ataupun orang lain. Alright. Kedua, jauhkan bahan kimia yang mudah terbakar daripada sebarang sumber api. Okay, jauhkan seperti alkohol tadi, jangan dekatkan bahan api. Ketiga, jangan merasa ataupun menghidu bau kecuali diarahkan oleh guru. Alright, so dengan arahan. Okay, dan last kali, gunakan cermin pelindung mata ketika mencampurkan ataupun memanaskan bahan kimia. Itulah yang lebih selamat. Kita ada goggle, so boleh gunakan goggle itu untuk keselamatan diri kita. Alright, dan apa yang perlu kita buat sekiranya berlaku kemalangan? Okay, first kali, jangan panik, relax. So, tengok daripada nature of the accident. Pertama, kita tengok kalau lah berlaku kebakaran. Okay, kalau berlaku kebakaran disebabkan oleh tak kisah bahan kimia ke apa sekalipun, the first thing ialah cari jalan keluar, keluar daripada makmal. Okay, dan kalau boleh tutup semua switch elektrik sebelum kita keluar daripada makmal dan maklumkan kepada guru. Yang kedua, jika ada tumpahan bahan kimia, first kali laporkan pada guru dan elakkan daripada berada di kawasan tumpahan tersebut. Okay, dan yang ketiga, jika kamu termakan, tertelan, termasuk bahan-bahan kimia dalam mulut kamu ataupun terkena bahagian lain seperti tangan ataupun mata, cepat-cepatlah kita bilas bahagian tersebut dengan air yang banyak. Okay, so ini adalah antara bagaimana kita menguruskan kemalangan jika berlaku di dalam makmal. Okay, so untuk hari ini itu saja, saya akan berhenti setakat ini. Okay, so saya minta maaf sebab saya terlewat hantar video ni sebab ada beberapa urusan yang telah dapat dielakkan. So, insyaAllah pada next class kita akan pergi kepada 1.3 kuantiti fizik dan unitnya. Okay, so, sehingga berjumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum dan selamat petang.